Sebuah gudang penampungan minyak ilegal di Kabupaten Ogan Ilir terbakar Selasa dini hari. Peristiwa ini membuat warga sekitar dan petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api. Bahkan beberapa ledakan juga terjadi dalam kebakaran ini. Beruntung, api tidak menyebar ke bangunan lain di sekitar lokasi kebakaran. Mendapat informasi tersebut, kami dari pihak Polres Ogan ini langsung mendatangi TKP bersama dengan koordinasi dengan anggota Krimsus Polda Sumsel. Nah, dari kita temukan di TKP dari keterangan saksi-saksi wawancara, disebutlah nama si Y itu. Api baru bisa padam 1 jam kemudian. Sementara polisi masih mendalami penyebab kebakaran dan kepemilikan gudang minyak ilegal tersebut. Dari Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Novan Wijaya, iNews melaporkan. Kepastian berkas perkara Verdi Sambo dan para tersangka lainnya akan ditentukan pekan ini. Maling motor beraksi, 7 motor milik warga raib saat kebakaran. Hakim Agung jadi tersangka korupsi, Presiden perintahkan reformasi hukum. Akankah berjalan mulus? Sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Stefani Patricia dan saya Davi Pratama. Pemirsa, kita awali iNews Sore dengan informasi kebakaran menghanguskan puluhan rumah dan kios di kawasan Pegangsaan Timur Menteng, Jakarta Pusat. Di tengah paniknya warga, dimanfaatkan maling dengan mencuri 7 motor milik warga. Evakuasi pelaku pencurian di lokasi kebakaran ini berlangsung dramatis lantaran warga mengepung tempat pelaku diamankan. Warga kesal karena pelaku nekat mencuri sejumlah barang berharga saat korban kebakaran sibuk mengais puing sisa kebakaran. Untuk menghindari amukan warga berlanjut, pelaku langsung dibawa ke Polsek Menteng. Ambil apa sih, Bang? Ambil pelek sama BB-nya, Man. Belum nemu, saya. Mungkin udah dijual atau kemana, nggak tahu saya. Katanya besi udah dijual. Besi saya nggak tahu, dijual atau enggaknya saya belum tahu. Dibawa kemana, saya belum tahu. Terus tadi kan saya coba cari tempat uang, udah dijual atau belum, gitu, buat dicari. Sebelumnya, kebakaran menghanguskan puluhan rumah dan kios di kawasan Pegangsaan Timur, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa dini hari. Sebanyak 7 motor milik warga hilang di lokasi kebakaran. Kebakaran diduga berasal dari kebocoran LPG di rumah tukang bubur yang tengah menyiapkan dagangannya. Akibatnya, tukang bubur mengalami luka bakar dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Untuk memadamkan api, petugas Damkar Jakarta Pusat menerjunkan 17 unit mobil pemadam dan puluhan personil ke lokasi. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Peringati Hari Tani Nasional, ratusan petani dan mahasiswa berunjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Dalam aksinya, mereka menuntut kriminalisasi terhadap petani dihentikan serta selesaikan reformasi dan konflik agraria. Sejumlah tuntutan yang disampaikan petani dalam aksinya kali ini antara lain hentikan kriminalisasi terhadap petani yang kerap terjadi dalam aksi perampasan atau perebutan lahan. Petani juga menuntut agar undang-undang yang mempermudah perampasan tanah dicabut. Petani juga meminta pemerintah untuk menyelesaikan reformasi agraria serta menghentikan konflik agraria struktural dan menuntut dicabutnya keputusan kenaikan BBM yang semakin menyiksa kaum petani. Aksi massa ini mendapat pengawalan dan penjagaan ketat dari petugas kepolisian. Sementara kondisi lalu lintas di depan gedung DPR masih berjalan normal. Sebelum
Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini unjuk rasa petani dan mahasiswa, sudah bersama kami Salam Rahmat langsung dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Salam, apakah demo masih berlangsung dan apakah sudah ada anggota DPR yang menemui pengunjuk rasa? Davi, Stefani dan juga pemirsa, untuk situasi dan kondisi terkini di kawasan depan gedung DPR MPR RI ini sudah terpantau sepi, yang mana lantaran tadi sejak pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat, masa aksi mulai melakukan aksi long march ke kawasan gedung Gelora, kawasan GBK yang ada di kawasan Senayan. Dan dapat kami sampaikan juga bahwa tadi perlu kami sampaikan bahwa tepat pada pukul 15.30 masa aksi sudah mulai bergerak dari kaum buruh dan juga sebagian mahasiswa lainnya untuk melakukan aksi long march. Dan tadi sebanyak ribuan mahasiswa dari aliansi BMSI dan juga buruh tani menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR MPR RI dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional ke-62 yang jatuh pada 24 September lalu. Sementara berdasarkan pemantauan yang kami lakukan hingga saat ini, aktivitas di depan gedung MPR DPR RI ini terpantau sudah mulai sepi, hanya terlihat dari adanya sebagian mahasiswa yang masih menyuarakan aspirasinya terkait dengan 5 tuntutan penting itu tadi. Yang pertama, menuntut dan mendesak pemerintah untuk mengoreksi model pembangunan dari proyek strategis nasional yang tidak berpihak kepada rakyat. Lalu yang kedua, menghentikan kriminalisasi terhadap petani, nelayan dan juga yang lainnya. Lalu menjalankan reformasi agraris dan juga kedaulatan pangan, serta mencabut undang-undang yang mempermudah perampasan tanah rakyat. Dan yang kelima, ini menolak kenaikan harga BBM. Dan tadi dari informasi terakhir yang kami dapatkan, setidaknya ada 200 demonstran, perwakilan dari demonstran dari mahasiswa, buruh dan juga petani ini dipersilahkan untuk memasuki kawasan DPR MPR RI untuk bertemu dengan dari para wakil dari MPR untuk menyampaikan terkait dengan 5 aspirasinya tersebut. Sementara untuk dari situasi penjagaan dari aparat kepolisian, ini juga telah disiagakan sebanyak ratusan aparat personil kepolisian dalam penjagaan dan juga mengawal aksi demonstrasi yang digelar pada hari ini. Dan tadi juga sempat tersendat dari arus lalu lintas yang ada di kawasan depan gedung DPR MPR RI ini yang ada di Jalan Gatot Subroto. Namun untuk saat ini arus lalu lintas ini sudah kembali terpantau normal seperti sedia kala. Davi, Stefani. Baik, terima kasih Salam Rahmat atas laporan Anda langsung dari gedung DPR RI Jakarta. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa, terseret kasus Verdi Sambo, mantan Kasubdit Keamanan Negara Polda Metro Jaya, AKBP Raindra Ramadansyah menjalani sidang etik. AKBP Raindra diduga tidak profesional dalam penanganan kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Hari ini Komisi Kode Etik Polri menggelar sidang etik terhadap mantan Kasubdit Keamanan Negara Polda Metro Jaya AKBP Raindra Ramadansyah. AKBP Raindra diduga melanggar kode etik dalam penanganan kasus pembunuhan Brigadir Joshua. 5 saksi dihadirkan dalam sidang etik. Selanjutnya disampaikan untuk agenda sidang KKEP hari ini adalah sidang KKEP dengan terduga pelanggar AKBP RRS dilaksanakan pada hari ini Selasa 27 September 2022 pukul 10.00 WIB di ruang sidang Divpropam Polri. Adapun wujud perbuatannya adalah ketidakprofesionalan dalam melaksanakan tugas. Sebelumnya, Komisi Kode Etik Polri menjatuhkan sanksi demosi selama 3 tahun kepada Ibda Arsyad Daifa Gunawan Senin kemarin. Anak anggota DPR RI fraksi Partai Gerindra Heri Gunawan ini terbukti tidak profesional dalam bertugas menangani kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Ia merupakan orang pertama yang mendatangi lokasi pembunuhan, yakni kediaman Verdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pekan ini Polri menjadwalkan sidang kode etik Brigjen Pol Hendra Kurniawan setelah ditunda beberapa kali. Namun Polri belum bisa memastikan kapan Brigjen Hendra yang juga tersangka obstruction of justice akan jalani sidang. Pekan ini, tersangka obstruction of justice, Brigjen Pol Hendra Kurniawan rencananya jalani sidang kode etik Polri setelah 2 kali ditunda. Namun Polri belum bisa memastikan kapan sidang akan digelar.
Saksi kunci yang juga salah satu tersangka obstruction of justice belum bisa dihadirkan dalam sidang etik Brigjen Hendra karena sakit. Ya tentunya kan sangat tergantung pada kondisi AKBHK ya. Ya, karena AKBHK ini termasuk saksi kunci yang penting yang terkait obstruction of justice. AKBHK, kemudian ada Agus Nurpatria, kemudian dia baru memerintahkan ke yang di bawah. Ini saksi ini linking pin-nya itu harus diuji dalam proses persidangan. Dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua, mantan Karopaminal Divpropam ini diduga terlibat dalam hilangnya rekaman CCTV di rumah dinas Verdi Sambo, Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Brigjen Hendra termasuk dari 7 perwira yang menjadi tersangka penghalangan penyidikan yang berkasnya kini sedang diteliti Kejaksaan Agung. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, setelah sempat tertunda, Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso akhirnya memenuhi undangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI. Pertemuan ini terkait informasi penggunaan jet pribadi oleh Brigjen Hendra Kurniawan saat mengunjungi keluarga Brigadir Joshua di Jambi yang dirilis oleh IPW. Tiba pukul 10:30, Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso langsung mengadakan pertemuan tertutup dengan Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI. Agenda tersebut dilakukan pasca salah satu anggota DPR mengutip keterangan IPW yang menyebut Brigjen Hendra Kurniawan menggunakan jet pribadi saat bertandang ke rumah keluarga Brigadir Joshua Huta Barat di Jambi. IPW mengeluarkan rilis tersebut berdasarkan dugaan bahwa dua orang berinisial RBT dan YS memfasilitasi pesawat jet yang digunakan oleh Brigjen Hendra dan rombongan. IPW kepada Polri untuk mengungkap dan mendalami dalam kewenangan Polri memiliki kewenangan penyelidikan untuk mendalami informasi yang beredar, dugaan penggunaan pemberian fasilitas penggunaan private jet, register T7JAB ya pada tanggal 11 Juli rute Jambi yang digunakan oleh Brigadir Jenderal Polisi HK bersama rombongan di dalam tugas datang ke rumah. Sebelumnya pertemuan IPW dan MKD dijadwalkan kemarin hari Senin 26 September 2022. Namun pertemuan itu batal lantaran Sugeng merasa diperlakukan tidak hormat saat memasuki pintu gerbang DPR RI. Sugeng Teguh Santoso sendiri dipanggil sebagai saksi atas temuan sejumlah nama yang memberikan fasilitas private jet ke mantan Karopaminal Propam Polri, Brigjen Hendra Kurniawan. Dari Jakarta, Lisa Oktaviani, Rama Ramadona, Yudi Richard, iNews melaporkan. Pemirsa, dua kali mangkir dari pemeriksaan KPK, Gubernur Papua Lukas NMB mengaku sakit dan sedang fokus dalam pengobatan. Presiden Joko Widodo meminta NMB menghormati proses hukum dan segera memenuhi panggilan KPK. Sejak dijadikan tersangka gratifikasi, Gubernur Papua Lukas NMB belum berhasil diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. NMB sudah dua kali tidak memenuhi panggilan penyidik KPK dengan alasan sakit. Di samping itu, massa pendukung NMB juga terus melakukan aksi dukungan kepada NMB dan menolak penetapan tersangka NMB. Menanggapi hal ini, Presiden Joko Widodo pun angkat bicara. Presiden meminta Gubernur Papua Lukas NMB menghormati proses hukum dan memenuhi panggilan KPK. Jokowi menegaskan kedudukan seluruh warga negara sama di mata hukum. Saya kira proses hukum yang ada di KPK semuanya harus menghormati. Semua sama di mata hukum. Dan saya sudah sampaikan juga agar semuanya menghormati panggilan dari KPK, menghormati proses hukum yang ada di KPK, semuanya. Tim kuasa hukum Lukas NMB menyambangi KPK untuk memberikan surat keterangan terkait kondisi kliennya yang tidak bisa memenuhi panggilan penyidik. Kuasa hukum juga menyebut ada dugaan kriminalisasi dalam penetapan tersangka kliennya. Bertemu dengan penyidik KPK didampingi oleh dokter
ahli dari KPK. Jadi ada diskusi antara dokter pribadi gubernur dan dokter KPK, dan dokter pribadi gubernur sudah menyerahkan riwayat penyakit Pak Gubernur, termasuk kondisi kesehatan yang terbaru. Saya berharap sebenarnya dengan adanya diskusi para ahli medis ini, mudah-mudahan ditemukan solusi yang terbaik sehingga Pak Gubernur Lukas NMB bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Sebagai upaya agar NMB kooperatif, KPK menjanjikan iming-iming untuk NMB. Di antaranya jaminan memperoleh hak pengobatan jika NMB sakit. Selain itu, KPK juga menjanjikan penghentian kasus jika NMB bisa membuktikan asal-muasal dana miliaran rupiah yang diduga mengalir ke kasino judi di luar negeri. Tim Liputan iNews melaporkan. Hampir 3 bulan pembunuhan Brigadir Joshua, kepastian berkas perkara Verdi Sambo dan tersangka lainnya akan ditentukan pekan ini. iNews sore akan kembali dengan informasi selengkapnya sesaat lagi.